bosnya. Iya, coba. Oke. Pagi semua sahabat Arigi TV. Selamat pagi Mas Azel. Pagi ini dengan gua Bro Randy atau Bro Aso, biasa teman-teman panggil. Dan kali ini gua tidak sendiri. Gua ditemenin sama Bro Azel. Pastinya biasanya kita selalu berhubungan dengan motor. Kali ini gua pengen ngajak pengalaman teman-teman sahabat Arigi TV. Gak cuma di bidang motor terus terbaik ya Mas Azel. Betul. Pastinya juga di bidang otomotif. Kali ini gue lagi ada di mobil. Kebetulan minggu pagi ini kita lagi diajak sama teman-teman dari DNC Car Club, Bro Evon dan teman-teman, untuk meet up nih ceritanya si Go Green. Kayaknya nggak jauh. Mantap. Ketemu sama teman-teman aja leh. Iya. Halo. Jadi berhubung lalu sendiri bosan, Mas Jo hari ini rencana mau main motor. Jadi gue minta Mas Hazel buat temenin gue di sini. Nah, teman-teman, stay tune terus mengenai perjalanan kita nanti dan kita mau membahas apa. Pantengin terus di YouTube channel kita yang bisa diarahin di sini, oke? Sampai ketemu lagi, teman-teman. Oke, teman-teman semua, sahabat RNG TV. Nah, gue sekarang udah nyampe di tempat kumpulnya kali ini Mas Evon ya. Nah, sama Pak Ketumnya ini, kenalin dulu teman-teman. Ini adalah Ketumnya DNC Car Club. Dengan Bro siapa, Bro? Nah, saya dengan Jevon. Evon. Evon. Wah, yeah. Nanti Instagramnya namanya Evon Andrean. Mantap. Mas Evon, gue mau nanya nih. Oke. Okay. Aktivitasnya klub dari DNC ini apa sih, Mas? Oke. Okay. Sedikit ya. DNC itu sebuah komunitas mobil. Ya. Nah, kita itu membawahi kurang lebih ada sekitar 300 sport car. 300 sport car. Iya, 300 ya. Sport car. Kegiatan kita itu biasanya morning run, bakti sosial. Morning run, bakti sosial. Terus kita ada bikin acara pameran mobil, ada terus pameran makan mobil, bersama. Intinya makan bersama. Buat menyalurkan hobi otomotif lah. Jadi, teman-teman buat pecinta roda 4 khususnya sport car ya, Mas Evon ya. Jadi jangan pernah ragu untuk langsung kontak nanti IG-nya Mas Evon Andrean atau hubungin aja langsung DNC Car Club namanya. Jadi selain dia menyalurkan hobi, ada juga untuk charity ya Mas Evon ya. Benar. Ada pameran juga, ada makan-makan. Jadi semuanya lengkap ada di sini. Enggak cuma hura-hura aja loh. Betul. Saya tahu setiap sebulan dua kali, bahkan kita sering ngadain acara charity ya. Iya, benar. Betul. Itu betul. Jadi ya, so kalian mau lihat Mas, saya mau nanya nih. Oke. Okay. Ada kriteria mobilnya nggak sih? Kalau teman-teman mau gabung, pasti banyak yang nanya. Oke, okay. Kriteria kita itu tuh sport car. Sport car itu kan relatif kan banyak apa ya? Luas lah, luas ya, gitu. Luas, nah, okay, kalau kita sebenarnya mobil dua pintu. Satu mobil dua pintu. Nah, dua. Terus teman-teman. Kita juga mobil empat pintu oke, okay, tapi kita harus minimal M Power atau AMG okay. Dan sebagainya. Dari BMW ada M Power, dari Mercy ada AMG. Ya, kalau di Audi ada RS dan sebagainya. Audi lah. Terus ada RS, okay. Kita juga ada juga kita yang bawa SUV. SUV tapi SUV, mas, iya, ada juga, tapi SUV itu kita lebih ketat. Oh. SUV itu kita lebih kayak SUV premium, contohnya seperti di Range Rover Defender, G63, Lamborghini Urus, Cayenne Coupe dan sebagainya. Gila. Jadi Pak Ketum ini sangat humble sekali teman-teman. Jadi jangan pernah buat segan buat sapa Mas Evon ya. Betul. Mau di IG kayak di media sosial atau ketemu di jalan saya aja, ya Mas Evon gitu. Nah Mas Evon, siap. Saya mau keliling dulu nih lihat-lihat mengenai mobil yang ada di sini. Oke. Okay. Ya. Siap. Enjoy. Thank you ya. Thank you, enjoy. Check it out. Nah, teman-teman, tadi ada Maserati, ada mobil ijo. Nah, di sebelah sini nih juga ada BMW Cabriolet loh, keren banget. Ini ada Mercy juga dua pintu, tapi gue nggak tahu namanya apa.
Ini ada A ya kalau nggak salah nih, versi apa ya? Iya benar, AMG. Ada M4, ada Lamborghini juga loh guys, Porsche juga ada, bahkan di ujung sana ada kelas G63 tuh teman-teman bisa lihat. Tuh ya kan, mobil kabriolet. Kita lihat ke bagian belakang. Ada Mercy, ada juga Mercy, ada FT86. Sirocco cuy, mobil kenceng, enteng. Terus ada 458, keren ya 458 nya. Ini ada Porsche apa ya? Ada Sirocco, itu ada Lamborghini, kayaknya Huracan ya, Huracan yang kebuka. Kalau nggak ya, Porsche juga yang besar, yang tinggi, yang SUV-nya. Ini ada Aventador, apa Huracan ya, antara Aventador dan Huracan. Bahkan sampai terakhir ada kelas Porsche dan juga Mercy. Ya banyak banget teman-teman. Mobil-mobil di DNC Car Club ini. So, kalian yang mau gabung mungkin bisa langsung hubungi Instagramnya tadi, DNC Car Club, atau kalian bisa hubungi langsung ketumnya Pak Evan Andrian, Bro Evan Andrian, oke? Okay? Sampai ketemu, kita mau run dulu dan check it out. Hai guys, Evan, yuk, kita jalan. Guys, nah sahabat RG TV, jadi tadi kita udah running sama teman-teman DNC, sama Hazel juga udah finishnya di High Cars Garage, oke, di Auto Hype. Nah ini adalah tempatnya di depan RNJ Motorsport Kemang, jadi dia baru open dan teman-teman diundang datang sini. Oke, thank you for watching dari teman-teman semua, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow terus Instagram RNG Motorsport, dan juga nanti ada DNC Car Club dan juga Evan Andrean. Dan thank you banget buat Hazel juga udah ngebantu buat terselenggaranya video ini. Thank you semua, sampai ketemu di next video berikutnya. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.